Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga online Gereja Gemindo Nazaret, Rabu 19 Mei 2021. Pada malam hari ini, kelompok majelis yang bertugas adalah kelompok majelis bertugas berkat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita bernyanyi nyanyian pembukaan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Panggilan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita datang kepadanya. Sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang begitu baik, Allah yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk mengikuti ibadah rumah tangga online pada malam hari ini. Bapa, kiranya sebelum kami memulai ibadah ini, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bertahta di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Bapa, Engkau memberkati ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bernyanyi pujian jemaat, Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Thank you.
Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan menerimakan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Diaken Melinda Su. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian pada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami serta merenungkan firman-Mu untuk kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pelaku-pelaku firman, terlebih khusus hamba-Mu Tuhan saat ini yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan melalui hikmat dan pengertian yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 8-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita mencoba mengangkat tangan kita selama kurang lebih 3 menit atau 5 menit seperti itu ke atas? Pastilah kalau mulai kelamaan udah berasa kram dan pegal, pasti tangan kita turunkan. Kita gak sanggup untuk bertahan berlama-lama seperti itu. Sama seperti dengan yang kita sudah baca tadi, Musa. Musa mengangkat tangan ke atas, dan pada saat dia udah merasa pegal atau lelah, tangan itu akan turun. Dan di sini pada pembacaan kita, pada saat Musa mengangkat tangannya, kuatlah bangsa Israel. Tetapi pada saat tangannya melemah dan mulai turun, kuatlah bangsa Amalek. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada renungan malam hari ini adalah Jehovah Nisi,
yang artinya Tuhanlah panji kemenanganku. Musa di sini menyuruh untuk Yosua berperang. Dan dia bersama Harun dan Hur pergi ke puncak bukit untuk berdoa atas peperangan itu. Dan dia mengangkat tangan ke atas untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai dia pada saat dia berdoa. Tapi pada saat dia menurunkan tangannya, malah kekuatan itu ada pada lawan dari bangsa Israel, yaitu Amalek. Jadi untuk itu Harun dan Hur pergi bersama dia untuk sama-sama berdoa, sehingga pada saat Musa mulai lelah, mereka mengambil batu untuk Musa duduk di atas batu itu, dan mereka sendiri menopang kedua tangan Musa, satu di sisi yang lain dan satu di sisi yang lain. Kalau kita lihat di sini, Yosua, Musa, Harun dan Hur, mereka adalah seperti teamwork, saudara. Di mana yang berperang, yang muda, sama seperti yang kita sudah baca, Yosua mengangkat pedang untuk melawan, memimpin peperangan bangsa Israel untuk melawan bangsa Amalek di Rafidim. Dan Musa, Harun dan Hur berdoa tak putus-putusnya kepada Tuhan. Musa sendiri tahu bahwa peperangan itu akan diraih oleh bangsa Israel. Karena pada saat dia diperintahkan Tuhan untuk menghantarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan untuk masuk kepada tanah perjanjian, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan bangsanya sendiri, umat pilihannya. Tapi yang Tuhan mau di sini, kalau kita baca ini sebenarnya peperangan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah, walaupun Tuhan akan memenangkan peperangan itu bagi bangsa Israel, tapi ada satu perjuangan, ada satu pengorbanan, ada satu tindakan mau bersama-sama berjuang bersama Tuhan. Kalau kita baca dari awal, ini adalah peperangan pertama bangsa Israel ya, yaitu melawan bangsa Amalek, di mana Amalek adalah musuhnya, sehingga bangsa Israel harus melawan Amalek. Dan pertempuran ini setelah kita baca dimenangkan oleh bangsa Israel. Dan disitulah Musa mendirikan mesbah pada saat kemenangan itu diperoleh bangsa Israel, dan mesbah itu dinamainya Tuhan Panji-Panjiku, Jehova Nisi. Ya, Tuhan adalah panji kemenangan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekali bangsa ini, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dia sendiri melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan pada saat menyeberangi laut Tebrau, dan Tuhan memusnahkan musuh-musuh yang mengejar mereka seperti tentara-tentara Firaun masuk ke dalam lautan itu. Tetap Tuhan menyertai mereka sampai pun mereka merasakan rasa air yang pahit di Mara. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam sungai itu sehingga airnya menjadi manis, dan Tuhan menyediakan 12 mata di padang gurun, 12 mata air dan 70 pohon korma untuk mereka mengkonsumsi itu sehingga tidak kehausan dan tidak kelaparan. Tapi tetap mereka bersungut-sungut sampai mereka juga merasa kehausan, tidak ada air pada saat sampai di Masa dan Meriba, dan Tuhan memberikan air lewat batu dan mereka pun tidak kehausan. Seperti itu kalau kita nanti baca di pasal-pasal sebelumnya, pertolongan Tuhan selalu menyertai bangsa Israel di tengah kesulitan. Sehingga dalam pertempuran yang pertama pun melawan Amalek ini, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, sampai Musa sendiri membangun mesbah, yaitu Tuhanlah panji kemenanganku. Ada usaha dalam segala sesuatunya dalam untuk meraih kemenangan itu. Tuhan mau kita juga ikut bekerja bersama-sama, walaupun Musa tahu kalau itu akan dimenangkan oleh
bangsa Israel. Tapi supaya jemaah ini, Israel ini, bangsa ini tahu bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Asalkan mereka selalu ada dalam peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada Musa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerjasama tim ini sangat diperlukan sehingga mereka mengambil porsinya masing-masing pada saat Yosua menjadi memimpin peperangan itu dan Musa, Harun, dan Hur berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat kedua tangan Musa. Dan itu suatu hal yang sangat sulit ya, kalau kita mengangkat tangan dengan begitu lama. Bahkan di sini kalau kita baca tadi di ayat yang ke-12 sampai matahari terbenam. Bahkan yang menahan tangan pun juga, walaupun udah ditahan lama-lama juga akan ada rasa pegal, tapi ada usaha, ada keyakinan bahwa ini akan menang. Karena kalau tangan diturunin juga akan menghadapi kekalahan. Dan terbukti kan, kalau tangannya Musa turun, Amalek yang kuat. Kalau tangannya Musa tetap terangkat, Israel yang kuat. Dan akhirnya terjadilah kemenangan itu diperoleh bangsa Israel. Sehingga Musa memuji Tuhan. Pada ayat yang ke-16, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Karena ini adalah peperangan Tuhan, tapi ada usaha kita di dalamnya. Kita ini adalah instrumen bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun menghadapi amalek-amalek kita dalam kehidupan kita. Itulah pertempuran kita. Entah itu pergumulan kita secara pribadi ataupun pergumulan kita dalam pekerjaan, dalam keluarga sekalipun, dalam pergaulan sekalipun, kita tentunya pasti mau memenangkan itu. Asalkan kita mau ikut sertakan Tuhan, karena Dia adalah panji kemenangan kita. Kita percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan untuk kita memenangkan setiap pertempuran kita, yaitu pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada bagian-bagian di mana kita adalah bagiannya adalah untuk berdoa, ataupun keluarga kita yang lain adalah bagiannya untuk melakukan sesuatu tugas itu, dan kita menopang lewat doa dengan sungguh-sungguh. Terbukti pada saat di Getsemani, Yesus sendiri pun pada saat menuju Getsemaninya, penderitaannya, Dia sendiri membangunkan murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk marilah, ayo berdoa bersama-sama aku, waktunya sudah dekat. Secara kedagingan Dia takut untuk melewati hal itu, karena Dia tahu Dia takut, tidak sanggup, sehingga Dia berdoa, biarlah kalau bisa cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu, kehendak Bapakku yang jadi. Kematian Yesus sendiri pun bukanlah suatu kekalahan, tapi itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan apa? Kemenangan Dia sudah lawan kuasa maut, dan maut dikalahkan, sehingga kita dibebaskan oleh perbudakan dosa kita. Untuk itu kita jangan lagi berbuat dosa keinginan daging, mampulah kita untuk menyalibkannya. Itulah kemenangan sejati, sehingga bagi kita saat ini Yesus adalah panji kemenangan kita. Dia telah berkorban untuk saudara dan saya, jadi tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Sehingga pada kemarin kita merayakan kenaikannya Dia ke sorga, itu untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, karena Dia adalah panji kemenangan kita. Percayakan segala masalah kehidupan kita, pertempuran kita, masing-masing kita mempunyai amalek-amalek sendiri, itu musuh-musuh kita, pertempuran kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya selalu kepada Dia, niscaya segala sesuatunya dimenangkan untuk kita. Jangan putus asa untuk berhenti berdoa. Kita tidak perlu mengangkat tangan kita, tapi kita jangan putus untuk tetap berdoa, berharap kepada Dia yang adalah panji kemenangan kita, Yehovah Nisi kita, Yesus Kristus yang adalah penolong dan penebus kita. Dia itulah panji kemenangan kita. Marilah saudara-saudara dan kita semua, kita percayakan Dia adalah yang sejati. Dia adalah yang di atas segala-galanya. Dia yang mampu merubah kutuk menjadi berkat. Yaitu peperangan-peperangan kita, pergumulan-pergumulan kita, mampu kita serahkan kepada Dia. Kita sama-sama berperang, bersama-sama
melawan musuh kita bersama Dia, mengandalkan Dia, sehingga kita percayakan karena Dia adalah panci kemenangan kita. Karena kita ingin dibebaskan, dilepaskan dari segala pergumulan, penderitaan, apapun bentuknya yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan. Percayakan segala sesuatunya itu kepada Tuhan dan Tuhan menyelesaikannya buat saudara dan saya. Dengan tidak putus berharap dan berdoa, jangan turunkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetap kita naikkan terus, terangkat untuk Dia. Karena Dia sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya pada saat kita semua mau menyerahkannya semua kepada Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat ke-7 juga mengatakan, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 mengatakan, itu mengenai berkat. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan membiarkan musuh yang maju berperang melawan engkau. Tuhan izinkan segala sesuatu yang boleh jadi dalam kehidupan kita, yaitu pergumulan, tantangan hidup itu boleh ada dalam kehidupan kita. Dan kita yang akan memukul kalah musuh-musuh kita, yaitu pergumulan kita. Mereka menyerang kita serempak, yaitu dengan satu pergumulan lagi, tambah lagi. Tapi pada saat mereka menyerang kita, mereka kalah, mereka akan lari kocar-kacir tujuh arah di hadapan kita. Maksudnya mereka lari pontang-panting. Masalah kita terselesaikan, musuh-musuh kita dikalahkan. Karena apa? Karena kita bersandar dan kita menyerahkan, mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yang kita nyatakan bahwa Dia adalah Jehovah Nisi kita. Tuhanlah panji kemenangan kita. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Dia sendiri yang akan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merespon akan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Ucapan syukur dapat diberikan melalui kotak yang sudah dibagikan.
Sebelum kita memberikan ucapan syukur kita, mari kita mendengarkan ajakan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Kitab Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil kita memberikan ucapan syukur kita, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 403 baitnya yang pertama, Hujan Berkatkan Tercurah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan keluarga kami. Dan kalau pada malam hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah boleh memberikan ucapan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan selama ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mau suci kuduskan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mau selalu ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Jaya Kere. Yeah.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya serta semesta yang ada di dunia ini, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu melalui syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Gemindo Jemaat Nazaret. Secara khusus kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa, dari pendeta dan para majelis yang ada di dalamnya. Kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberi diri dan hati kami untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu. Mampukan kami Tuhan bersatu hati untuk melayani Engkau saja ya Bapa, sehingga semua yang telah kami lakukan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami
kami juga mau berdoa setiap program, rencana, kerja kami sepanjang satu tahun berjalan ini, Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang memampukan kami, Engkau memberi kekuatan, Engkau yang akan memberi solusi atas setiap kendala dan permasalahan pada saat kami menjalankan program-program kami. Kami mengandalkan Engkau, biarlah Engkau ambil alih segala keterbatasan kami, sehingga kami mampu melayani-Mu dan jemaat-Mu, Bapa. Kami juga memberdoa buat anggaran yang kami perlukan di setiap tugas dan pekerjaan kami di Gemindo Jemaat Nasaret khususnya. Buka jalan, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, untuk selalu mau memberi yang terbaik dalam setiap pelayanan kami. Secara materi juga Engkau mampukan kami, Bapa, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami. Siapapun, Tuhan, yang menjadi saluran berkat dalam setiap pelayanan kami, Engkau yang sanggup membalas segala kebaikan dan kemurahan hati mereka, Bapa, sehingga setiap anggaran-anggaran yang diperlukan dapat terpenuhi seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Setiap kami, Tuhan, para majelis-Mu, Bapa, pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati kami, Tuhan, beri kesehatan, kekuatan selalu, sehingga kami melangkah bersama Engkau, Bapa, yang akan memimpin setiap pelayanan kami. Berkati kami selalu senantiasa, Bapa, dalam mengiring Engkau. Kami mau berdoa juga buat jemaat-jemaat kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau lawat, Engkau sertai, Engkau berkati mereka, Bapa. Kami mau serahkan Gemindo Jemaat Nasaret ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Juga setiap kategori yang ada di dalamnya, Bapa, Engkau memberkati setiap mereka dari koordinator sampai dengan pengurusnya. Biarlah setiap program yang mereka telah rancangkan dan sementara mereka jalankan saat ini, Engkau memampukan mereka semua sehingga pelayanan yang ada di dalamnya di masing-masing kategorial dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih di masa pandemi saat ini, Tuhan, kami tidak putus untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami tidak putus untuk melakukan aktivitas kami di masing-masing kategorial yang ada di dalamnya. Memberkati kami semua, Tuhan, daripada pengurus sampai dengan anggota-anggotanya. Engkau mau sertai, berkati, dan selalu ada dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa juga, Bapa, buat setiap kami, Tuhan, yang ada dalam pergumulan, sakit penyakit, atau apapun bentuknya itu, Engkau akan memberi kelegaan, Engkau akan memberi pemulihan, Engkau akan lawat setiap kami, Bapa, sehingga kami memperoleh kemenangan yang sejati yang berasal daripada-Mu. Karena Engkau lah panji kemenangan kami, keselamatan kami, kekuatan kami, yang kami andalkan selalu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, yang selalu menjadi Allah yang Immanuel dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat pandemi saat ini, Tuhan. Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu, Bapa, dan biarlah kami semua rakyat Indonesia dapat menerima vaksin secara merata seluruhnya sampai dengan pelosok. Mampukan vaksin ini berguna dalam tubuh jasmani kami, Bapa, sehingga kami dapat selalu berjaga-jaga dan kami dapat selalu mampu untuk menjalani setiap protokol yang berlaku untuk kebaikan kami juga, Bapa, sehingga kami terhindar daripada sakit penyakit virus apapun itu juga bentuknya. Kami menyerahkan segala sesuatunya yang pemerintah kami lakukan untuk pemulihan keadaan saat ini, Bapa, terlebih di tengah pandemi ini. Bangsa dan negara kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati dari presiden sampai dengan
pemimpin yang di sekitar kami yang terendah sekalipun Bapa, beri hikmat dan pengertian-Mu sehingga dalam memimpin setiap warga bahkan bangsa ini mereka Engkau mampukan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu serta pengertian yang berasal daripada-Mu, tidak untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan, tapi untuk memajukan bangsa kami menuju kepada kemakmuran Bapa. Kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ampuni setiap mereka Tuhan yang melakukan kejahatan untuk memporak-porandakan NKRI Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melihat segala sesuatunya. Segala sesuatunya yang mereka lakukan atas kejahatan. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seturut kehendak-Mu Tuhan, Engkau mau ampuni. Dan segala sesuatunya Engkau yang berhak untuk membalas segala kejahatan. Kami sebagai orang percaya hanya berdoa, minta pengampunan dan pemulihan untuk negeri kami tercinta ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat sinode kami Bapa, apa yang menjadi program mereka Tuhan, untuk kerinduan mereka juga untuk membangun gedung sinode Tuhan. Setiap mereka yang telah dipilih untuk mengambil bagian dalam pembangunan ini Tuhan, biarlah hikmat pengertian-Mu tercurah atas mereka sehingga dapat terrealisir dengan baik, dan Gemindo mempunyai gedung sinode sendiri Bapa. Tuhan berkati setiap mereka Bapa, mampukan Tuhan, Tuhan berikan orang-orang terbaik, Tuhan memberikan mereka Tuhan yang menjadi saluran berkat untuk pelaksanaan pembangunan gedung sinode Gemindo Bapa. Tuhan juga memberkati sinode ini Tuhan yang akan menjalankan raker nanti minggu depan. Kiranya mampukan mereka Tuhan, kendala apapun yang mereka hadapi Tuhan, biarlah Engkau memberikan solusi sehingga mereka mampu melaksanakan raker nanti yang akan dilakukan minggu depan Bapa. Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di bawah naungan sinode kami Tuhan, dimanapun mereka berada, bahkan di pelosok sekalipun, mampukan mereka mendapat jaringan yang bagus, mampukan mereka juga Tuhan untuk ikut berpartisipasi Bapa, sehingga semuanya Tuhan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Untuk gereja-gereja di Indonesia dan persekutuan-persekutuan gereja lainnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segala rencana program mereka Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau mau senantiasa selalu ada dalam persekutuan-persekutuan setiap gereja-gereja-Mu, terlebih khusus di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami secara totalitas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa syukur sembah kami dan syafaat kami Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama yang pasti dan ajaib, yaitu Yesus Kristus yang adalah kemenangan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mau sempurnakan doa ini Tuhan melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan bernyanyi nyanyian penutup, Jejak-Mu Tuhan. Thank you.
kita akan terima berkat. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan begitu besar setia Tuhan kepada kita. Mari kita lanjutkan hidup kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.